Welcome back di Enjoy Ruang Makan. Nah, kali ini gue mau makan ayam geprek plus gue bongkar modalnya di sini. Nah, ini ayam gepreknya. Oke, sebelum gue mau makan, gue mau baca doa dulu ya. Amin. Nah, sesuai dengan thumbnail gue, di sini gue mau nge-share untuk omset 700 ribu per hari. 17 Desember di Grab 463, ini Gojek 234 ribu. Oke, kita sambil makan ya. Nah, di sini gue mau bongkar berapa sih modal dari ayam geprek ini. Kita coba dulu ya. Nah, untuk modal pertama gue, itu bisa lu cek video gue di sebelumnya ya. Itu untuk modal pertama gue buka usaha ayam geprek. Nah, kali ini gue mau bongkar berapa sih modal dari sampai jadi ayam kayak gini. Tapi sambil makan ya. Nah, untuk ayamnya, gue beli 30.000 satu ekor, itu gue potong 10. Jadi kurang lebih modal di ayamnya itu 3.000. Untuk tepungnya, ini tepung gue beli 10.000 sama bumbu-bumbu lain itu 10.000 kurang lebih 20.000. Jadi tepung ini sama sampai jadi si crispy ini 20.000 itu kurang lebih buat berapa ekor ayam ya? Kurang lebih sih bisa buat 30 ayam atau 3 ekor ayam. Jadi 3 ekor ayam atau 30 potong ayam. Nah, tinggal lu bagi. Gua bantu hitung ya. Jadi 20.000 lu bagi 30. Itu kurang lebih 600-an. Untuk sambelnya nih, nah sambel ini lagi gila nih, cabai lagi mahal banget. Per kilonya 80.000. Satu kilonya 80.000. Nah, dari cabai 1 kilo 80.000 itu gue bisa kurang lebih berapa ya?
30 ayam lah, itu jadi sambelnya tuh buat 30 porsi ayam. Jadi tinggal lu bagi aja tuh dari 80.000 sekarang nih sampai ke 30 ayam buat 30 porsi. Jadi kita hitung ya, kita bagi ya. 80 bagi 30 kurang lebih 2.600-an. Itu untuk sambelnya dari gua. Tapi kalau untuk sambel di lu bisa buat 50 porsi kayak, atau lu bisa kurangin cabenya atau cabenya lu ganti, itu suka-suka lu dah. Tapi ini yang gua jalanin sekarang. Nah, box sama lalapan itu kurang lebih 1.000. Jadi boxnya 700, paling timun gue beli kilo 10.000, itu gue juga gue potong-potong 300 lah, gue gerepin jadi 1.000. Telur dadar. Jadi buat satu porsi ini berarti kurang lebih 7.200 ya, atau 7.000-8.000 lah sampai jadi seporsi ayam geprek ini. Terus lalapan, terus sambal sama box, jadi tuh kurang lebih itu modalnya 7.000 kalau nggak 8.000. Ini lu bisa jual kisaran 13.000 sampai 18.000, itu masih masuk. Nah, kalau emang pun niat usaha di online, di GrabFood, GoFood, atau Shopee, gimana sih biar resto lu gacor, lu bisa lihat video gua sebelumnya. Di situ gua kasih 79 trik gimana caranya resto online kita gacor. Kira-kira makanan apa lagi nih yang mau gue bedah modalnya? Bantu komen
Di situ kira-kira makanan apa nih yang bakalan gue bedah? Jangan lupa subscribe channel gue, like, share. Ini suapan buat lo. Makan. Sunah. Alhamdulillah. Thank you.